Siapa mau ikut meletus ke Bandung? Kasih budeng, kasih budeng. Surabaya. Sus, jadi dia juga kekecilan. Soalnya harusnya setengah kalau mau bikin kayak gitu. Belum. Nah, sekarang kita masak spesial buat mamah papa, oke? Oke, okay, tidak? Oke? Okay? Ya, oke. Okay. Nek, kita bikin sesuatu buat mamah papa ya. Oke? Okay? Mamah papa kan belum makan. Jadi kita bikinin makanan buat mamah papa, oke? Okay? Ya, yang spesial ya. Iya. Nanti Adik yang kongstreng-kongstrengnya. Adik mau masak apa buat mamah papa? Mama sukanya apa ya? Dah. Ging. Om panggil dulu omnya. Ya kenceng. Nah, Andres. Om, kita sudah datang nih. Om, iya. Chef Cipul. Oke, halo Chef Cipung, tas dulu, pesanin. Halo, Chef Cipung. Chef Cipung. Iya, ditiup itu. Chef Cipung, aku udah siapin pasukan buat kamu, ya. Iya. Nanti kita, nanti kita masak bareng ya, Cipung ya. Masak bareng, oke? Bantuin Chef, oke? Daging ya, daging. Spesial yang enak gitu ya? Yang enak. Yang enak. Oke, buat siapa? Buat siapa dulu dagingnya? Buat siapa? Sama? Papa Adik. Oh. Yaudah, yuk kita sekarang ini preparation dulu guys. Semoga nanti ini Chef Cipung puas nih dengan hasilnya ya. Oke, kita langsung kerja. Yuk, let's go. Soalnya ini sudah diambil alih. Diambil alih. Jadi ini Chef Yudi, ini turun jabatan guys. Ini jadi sous chef. Karena Chef ini sudah ada Chef Cipung ya. Gimana? Bahannya udah aman semua ya Chef ya? Oh udah aman. Oke ya, udah oke. Oke ya. Oke, ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna I? Hijau. Hijau. Ini warna apa nih? Tahu itu apa itu namanya? Daging. Daging. Ini warna apa? Ini warna apa, Chef? Itu apa namanya? Oh, benar semua, guys. Ternyata. Oke. Okay. Jadi ini bahannya sudah tepat semua ya, Cipung ya. Kita masak K5 Wagyu. Bisa geser mungkin ini, semoga dengan makan ini, guys. Ini kan seperti cinta ya, antara belah dua, tapi akan disatukan. Cinta mereka akan abadi selamanya ya, habis makan ini. Itu. Ini sayur. Habis. Apa? Oh ya, habis. Iya. Enggak, aku udah punya anak juga, jadi. Air. Bisa ini. Mana? Air. Iya, ini ada air. Oh ya, ada air. Ada mau coba ini? Ada mau pakai sarung tangan? Nih. Ya. Nih. Biar kayak Om juga ya. Nih. Nih. Nah, ya. Ini sini. Ya, masukin nih, gini. Nah, wah, hebat. Iya, sama-sama. Mau satu lagi nggak tangannya? Ya, sini, ayo. Chef, sini Chef. Oh iya nih. Ya, kita masukin ya. Iya, nih. Waduh. Oke guys, jadi Cipung sudah pakai sarung tangan dan kita akan masak. Nih, nah. Comot. Taburin. Taburin, ya, dipok-pok dagingnya. Yeay, digaramin guys. Wow, lagi. Ambil lagi. Oke. Okay. Oh gitu, ya. Oke. Okay. Dipok-pok guys. Nih ya, gini ya. Tuh. Ore. Aku buka ini. Panas ya? Gitu ya. Panas guys, jadi kalau di dapur tuh panas pakai sarung tangan. Chef. Dagingnya dibumbuin ya, pakai garam. Pakai nggak? Yang biar apa? Biar apa, Cak? Mantap. Biar Nah. Enak. Mantapnya gimana mantapnya? Abis. Iya, abis. Oke, ini adalah daging A5 Wagyu, ini olive Wagyu. Jadi ini rare cuts-nya kita. Langka, guys. Ya. Ini nggak setahun tiga kali, setahun dua kali. Setahun sekali aja udah beruntung banget ya. Dan ini potongannya rib art. Chef, ini mau bantuin, Chef. Oh, oke, okay, nice. Masukin sini. Wah, pinter. Lagi? Oh, di sini, boleh di sini. Nah, ya. Oke. Okay. Lagi. Sudah. Satu lagi. Oh, yang ini belum, daunnya. Kita buka daunnya. Oke, okay, jadi ini grills, ini by Meat Guy. Ini kita diminta Cipung buat datang ke sini nih. Dan ini chef ini udah saya prepare ya. Jadi ini biar kita yang kerja. Tenang chef. Kita yang selesaikan chef.
Terus sampai sama tumbuh kempes ya? Iya, terus, terus. Sok, lagi, siap, belajar. Iya. Ya, baby, sok, du. Tiup, cok. Tiup. Cok, tiup sama adik. Gak bisa tiup. Iya, gak bisa tiup. Gak bisa tiup. Gak mati, maksudnya. Tiup, tiup. Magic. Kali. Buka. Tiup lagi. Tiup. Terus. Ya mati. Ya mati. Oh, nanti dinyalain lagi ya. Mejanya udah bagus belum? Awa. Kura-kura. Tuh, hai kura-kura. Apa? Oh, kasih makan. Wah. Kura-kura. Punya siapa itu kura-kuranya? Ada ini parmesan bread kita. Terus kita juga bawa roasted bone marrow with ragu kita yang spesial ya, petajar kita. Terus ini kita juga ada Wagyu skewers, asparagus, dan ini main course ya guys. Ini bintang ini adalah Olive Kagawa Wagyu. Ini A5 Wagyu, top grade, marbling score-nya perfect, 12, jadi ini bakal meleleh di mulut. Ini menurut gua nih cocok banget nih buat menu anniversary-nya nih Arafi sama Kak Gigi nih. Penuh dengan cinta, meat lovers habis ya. Soalnya si Arafi tuh dia meat lovers banget guys. Terbukti dia emang sering makan dagingnya di mana-mana ya. Terakhir ke tempat gua sampai meremelek guys. Cuma daging yang ini nih lebih gila lagi nih yang gua bawa nih. Kita kasih dia kejutan. Buka? Rayanya kenapa buka. Ini? Lapa. Oh lapa. Iya. Minum. Minum tuh. Haus omnya. Sep, makasih ya udah dibantu sepupunya. Ya, sama-sama. Aja. Bilang apa, Ja? Aja Ma- bilang apa? Makasih. Aduh, sama-sama, Chef. Gimana? Udah bantu. Udah bantuin. Siapin makanan buat siapa? Sama. Sama siapa? Papa. Sama Papa Afi. Sama sama. Gimana sarangnya? Kasih tahu sarangnya. Tangannya. Aduh. Arigato, gimana arigato? Arigato. Respek kan di sini acara kan kita ada. Enggak ada acara di sini? Ada siraman. Ya aku mah di rumah aku siramannya. Ya aku di rumah aku di sini. Mau apa nih? Uangnya apa sih? Ipung masak. Kamu kalau masuk ke rumah ini langsung beda enggak sih auranya? Apa ini? Kangen tau kan kangen sama rumah ini. Bener, kamu kok kangen sama rumah ini? Iya. Iya gitu, iya. Iya kangen sama. Sekarang rumah ini jadi gudang ya. Jadi gudang motor, jadi gudang apa. Oh my God. Oh my God. Wow. Ini lihat kan, kamu seneng gak sih sayang? Ini tuh ide aku sayang. Yuk makan ya, Ali. Ya sabar kali, kita kan biar. Ini dimasakin kita. Makasih ya. Yo. Aja, makasih Aja. Ya. Aja. Aja, makasih ya. Tiup, mama. Tiup, Aja mama, makasih ya. Mama bilang makasih. Bilang apa? Sama? Sama? Sama, kalau lagi ngunyah bahasa. Duduk sini sama mama. Iya aku di, sayang silakan duduk sayang. Sayang silakan duduk sayang. Iya sayang. Tiup nanti. Nanti silakan ayo sayang. Duduk. Aduh si Rafathar belum pulang ya. Kasian Rafathar pasti suka banget ya. Tiup, gak bisa tiup ya. Kita romantis kan. Lihat banget. Tuh. Daging terenak. Local steak tapi rasa internasional. Aja masak. Aja masak tadi. Tuh, Aja ditanya. Makanannya dikeluarin sekarang ya. Iya. Oke. Oke. Oh. Mau duduk mana enggak bisa. Ibunya agak wow. Manggil Sutel gimana kalau manggil Sutel? Aja manggil Sutel gimana? Sutel gimana? Wah, oh, ada menunya. Iya dong. Iya ini dipegangin aja ini. Terima kasih. Bentar. Oke, ya. Ini ada menunya, dengerin dulu. Iya dong. Ini menu yang dipilih sendiri oleh Cipung. Jadi kita udah kolaborasi. Ifung. Oh jadi gitu. Kemarin ya. Oh gitu ya. The meeting kita. Ifung. Jadi ini menunya nanti ada welcome bread. Wow. Ada parmesan cheese. Rolls. Iya, yeah, rolls. Terus ada petajara kita, ada bone marrow. Wow. Udah apalah, apa sih lah. Ya iyalah. Aku aja kemarin kesana pas lagi anniversary ke... Oh iya, yang pertama. Pertama. Kesana. Iya, aku sama si Rifki. Wish. Makasih ya, Ja. Mama bilang makasih. Bilang apa? Kalau A ngasih kado apa ya, Ayah? Apa tuh?
Dim's Meat Guy. Emang top, mantap, it's the best. Lihat sayang, apa ada tulisannya sayang? Nih. Lihat, wedding. Jadi buat, jadi bisa juga bro ya. Buat wedding anniversary gitu, buat kalau kalian pingin merasakan sensasi anniversary, dibuatin menu daging steak yang paling enak. Rotinya enak banget. Roti. Parmesan bread. Apa? Parmesan bread. Parmesan bread. Yes, bread. Meletus, ada balon meletus tadi. Tadi meletus. Enak banget. Biasanya tuh kalau anniversary itu suami tuh menyiapkan sesuatu buat istrinya. Wah, Haikal, ya, ini siapa yang nyiapin semua? Tanya, bilang lagi tak. Kamu tuh nggak percaya? Orang jelas-jelas ipung. Tapi yang nyuruh siapa semua? Kan ini kebuka nggak apa-apa ya? Tanya. Ada minumannya Sunset in Andara. Wow. Mau jus aja? Kita coba cheers. Cheers. Cim dong. Cie cie ayo. Enak. Enak mau nyobain. Senang gak sih kamu tuh kayaknya kayak kurang seneng deh. Banget ya. Abis ini akan ada makanan-makanan lagi nih. Nah nanti. Ada bone marrow bliss. Yes. Ini yeah, bukan? Bone marrow bliss. Terus kita ada sate, tapi ini sate dari Spain. Yang mana ini? Nah. Oh ini. Ala Spain. Pincho, nah, pinko. Pincho. Pincho. Nah, ini yang paling gila ini nih. Kan FF Wagyu udah biasa ya. Iya. Cuman kali ini spesial. Kenapa tuh? Ini langsung dari Kagawa Prefecture. Oh. Ini makannya biji olive. Wow, berarti rasanya enak tuh ya. Wah. Beda ya? Beda. Seneng gak sih sayang kamu tuh? Seneng banget. Jadi istri aku 9 tahun gimana sih perasaannya? Rasanya? Iya. Yeah. Ada yang lebih rame deh permen nano-nano gak? Oh, permen nano-nano. Rame rasanya. 9 tahun. 3 tahun. Ya Allah, apa yang gue perbuat 9 tahun ini? Kenapa sih, Seng? Kamu tuh gak bersyukur ya 9 tahun. Bro, oh my God. What is this? Ini biasa kita surfing dulu ya. Saya bantu surfing. Waduh, ini enak banget. Menurut kamu tuh kita romantis? Komen, romantis gak? Coba gimana rasanya kalian punya suami yang bisa mengidekan semua ini. Lihat ini. Buh. Langsung sum pakai rogu. Aduh. Wow. Jadi gini ya makan ya? Heeh. Enakan pakai tangan. Kenapa pakai tangan kalau makan? Pakai tangan ya. Langsung. Jadi ini sum-sum pakai roti. Yes. Apa-apa. Ya. Wow. Cukup gini ya, langsung kita giniin aja ya. Enak, Bang. Enak. Wow, apa ini? Pincho di carne dia. Makannya gimana kalau kayak gini langsung gini? Boleh dikeluarin, boleh mau langsung. You like this? Yes, I like. Ini tuh daging apa berarti, Bang? Itu sirloin wagyu dari Aussie Farm. Oh my God. Namanya Gary Brown Bro satunya, Bang. Gary. Bumbunya enak banget. Bumbunya enak ya? Ada mushroom, ini kita cobain dagingnya. Gila enak banget. Ini makanan Spanyol ya? Spanish, yes. Gimana kita ke Spanish lagi, Sayang? Wah, habis dari Spanyol kemarin ya? Iya. Kita mau ke Spanish lagi, Sayang? Kok ke Spanish, Spanyol? Spanish, Spanish bahasanya. Kita ke Amerika. Iya. Yeah. Ke New York. Iya. Lalu gitu kita ke Paris. Iya. Yeah. Kita tahun baru di Paris. Gimana? Kita dinner berdua. Mau gak? Di Menara Eiffel. Ujungnya siapa yang bikin? Kita. Kamu mau bikin ini surprise buat aku? Iya. Gak ada. Enak banget. Terus ini ada asparagusnya, guys. Guys. Cuma bumbu-bumbu ini yang enak ya? Enak ya? Ini guys, daging terbaik. Wey! Oh, belum digituin. Baru tadi mau minta digituin. Nah, ini dia nih yang paling penting. Coba ya. The best. Ini nyanyi. Mau buka? Pisang Pati. Kapan bukanya, bro? SCBD. SCBD Januari. Ini katanya Bro Raffi mau invest juga nih, Bro. Woi. Gimana sayang? Boleh. Aku ikut. Gas, ya? Aku ikut, Bos. Januari buka. Sudah menjadi stakeholder besar di Asia. Iya. Yeah. 800 meter persegi, Bro.
3 VIP room, Seeger Lounge. Oke, okay, lagu oke. Okay. Entertainment-nya full semua. Wow. Laku keras kayaknya nih. Itu pasti. Karatnya enak banget. Karat. Terus kita makan pakai asparagusnya. Gimana Mbak, dari pagi kita udah ngasih kejutan yang kok kita gue? Inisiasi belum rapi loh. Diinisiasi oleh Rapi Ahmad. Gimana Mbak? Menurut Mbak dari mulai bangun pagi. Nah, gue mau ngucapin terima kasih buat semua tim Rans ya. Power Ranger udah nyiapin surprise yang pastinya berarti banget. Buat Meet Guy. Terima kasih buat Meet Guy. Dimas. Ya kan maksudnya ini kan disiapin sama anak-anak yang di kantor. Karena aku inisiasinya. Ya. Aku kan pura-pura ngantuk gitu dari tadi kan. Supaya itu dijanjian sama udah belum, udah belum. Belum. Aku tidur dulu lah. Iya bener. Aku tadi tidur tuh pura-pura tidur. Ngorok! Gak bisa bantu lah. Enak banget. Ini daging enak banget. Daging. Terus dandan kayak begini gimana Mbak? Maaf ya Mbak, nyusahin Mbak. Ya, makasih ya. Iya. Maaf. Kamu seneng gak sih? Duh, dagingnya enak banget. Iya. Dagingnya enak banget, cobain nih pada. Tapi guys, kalian tau gak Nagita tuh kenapa gak romantis sama aku ya sekarang ini? Karena kamu nyebelin. Udah gitu aja. Nyebelinnya dari mananya sih? Udahlah, masa aku buka di sini gak mungkin. Emang apa sih mau dibuka? Ada yang mau cobain? Ayo cepat maju. Maju nih, maju cepetan. Ini tadi berapa gram nih? Itu semua. Satu piring? 450 gram. Oh iya, pantesan. Kenapa? Kan bagi dua. Pantas ya, berarti satu orang 200 ya, ya udah cukup. Udah cukup banget. Masih ada buat rapater kok. Oh iya, ada. Enak banget ini dagingnya. Ini bedanya apa dagingnya? Itu. Dia dari kampung. Oh, si ininya. Si sapinya. Dia makannya soalnya olive, biji-bijian olive ya. Bahkan biji olive aja gendut ya? Iya. Kalau misalnya makannya berapa banyak? Sekali makan? Banyak banget dia. Banyak banget kan? Enggak makan rumput-rumput juga? Makan rumput tahun pertama, 2 tahun hidupnya. Oh, grass fed dulu. Biji olive, ya, grass fed habis itu. Makanya si ininya juga bukan yang ada tuh beberapa tuh yang lemak banget terus jadi enek gitu. Kalau ini enggak. Iya, ini pas nih, ini kastanya pas dia tinggi. Jadi ini sebenarnya di bawah 5% ininya apa? Stoknya di dunia. Oh. Ya, enggak memang. Enggak, soalnya biasa tuh kalau yang berlemak banget gini suka enek gitu kan karena ada bau apa? Ada rasa. Itu biasanya kabushima. Yang laki. Ini banget. Nah, kalau ini untuk yang fatty gitu oke, okay, bisa makan banyak tadi. Ya, terus wangi kan. Iya. Yeah. Sayang, aku mau ke depan dulu ya. Aku mau punya sesuatu lagi. Kamu tunggu ya. Bro, makasih ya. Buat Dimas Smith Guy, thank terima you. Kasih, Dimas, terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih Bang Budi, Bang Juri, thank you, semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya, selalu. Thank you, sukses selalu. Aduh guys, gue udah lama banget gak ke rumah ini. Jadi gudang. Gudang taruh motor kayak ini guys, gue belum udah belum mener, belum ini. Udah harus kayaknya harus ada beberapa yang gue pindahin deh. Kayaknya piano itu gue pindahin dah. Itu piano katanya mau diservis, apanya yang rusak? Piano ini rusak apa? Bukan touch-nya, touch-nya. Mau gue pindahin ke itu. Ke mana ya? Di ruangan AA di base itu jadi romantis kan. Iya enggak? Bener-bener. Tuh ini suka. Enggak, ini harus stem lagi. Gila, gue udah kayak Ahmad Dhani kalau mencet tuts gitu. Gue bikin ini dong yang auto seger, auto seger. Bikinin gue yang auto seger. Mau rasa apa? Kalau mau pesen nih. Ngapain pesen? Ntar esnya keburu encer lo di jalan. Eh, kan itu ada Cavino Ice di dapur. Ribet bikin ini ntar. Mendingan telepon beli ya. Jadi. Ribet kalau bikin kopi dingin tuh harus pakai air panas dulu. Aduk dulu, kasih air dingin, kasih es batu. Dah, gila. Ribet. Udah mendingan pesen aja nih. Mau rasa apa? Ini orang belum tahu nih. Sekarang gini deh, ambilin gue di dapur Cavino Ice. Air biasa aja, nggak usah air panas. Sama es batu. Ntar gue kasih tahu ya. Kita ngopinya di depan dah sekalian. Ya, gue juga mau ke depan, mau lihat-lihat. Ini kayaknya gue harus touch up lagi nih. Gue cek lagi semua. Gue taman harus dirapi-rapihin. Dika Rapi Ahmad ke Bangka. Udah siap belum pada pindah kantor nih? Siap dong. Gak ada yang ngasih kantor keren begitu, masa gak ada yang mau pindah. Gila, keren kan kantornya kan?
Gue takutnya sih, udah banyak yang nanya-nanya. Jangan tuh, jangan sampai begitu tuh. Ada nanya-nanya, itu kantornya Rans, kita beli. Gue bilang, ya, jangan dong. Baru sebulan ntar suruh pindah. Udah nih, kita curiga udah begitu nih Hans. Dari awal. Iya beneran, udah banyak yang nawar ke gue. Apalagi orang-orang yang daerah mau pindah kantor. Karena kan di daerah situ kan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar kan pindah ke situ. Jadi kita udah setara sama perusahaan besar ceritanya. Ya bukan ceritanya lagi. Itu udah ada buktinya. Kantor 5 lantai, satu ruangannya gede. Produksi sendiri, animasi sendiri. Keren kan? Basket semua di situ. Rojo sambel semua. Apalagi itu nanti ada nasi goreng apa? Upiak. Ada di situ juga. Iya, bener. Lu tahu sih? Iya, semuanya. Kan bisnis AA juga kita harus tahu. Es batu, air dingin, apa yang mau dibikin? Nih gua kasih tahu ya. Cavino Ice ini varian baru dari Cavino. Ada Cavino Ice varian yang Choco Malt sama Cavino Ice Pandan Aren. Kemarin kan yang Pandan Aren udah. Nah, sekarang gua mau cobain ini, Choco Malt. Ini bikinnya tuh enggak ribet, guys. Pakai air biasa juga bisa. Lu bikin nih, lu mau yang mana? Ini lu yang pandan. Okay. Ini kita buka. Dah. Tuangin deh airnya. Aduk sampai merata. Kurang banyak dikit lagi. Nih, gua udah guys nih. Udah gitu tinggal kasih sebatu guys, banyak ya. Pas banget nih. Panas-panas kayak gini, santai-santai kayak gini. Cavino. Ini doang ya, gak ribet ternyata ya. Iya. Cavino tuh kayak Raffi Ahmad, gak pernah ribet. Betul. Top, mantap, is the best. Ini tuh refreshing ice coffee banget ya. Iya. Cavino is the best. Cavino juga bukan cuma praktis, tapi pasti juga rasa kopinya. Cavino ice, refreshing ice, kopi banget. Tapi please lah, ini gue gak pernah curiga sama lo. Pas waktu gue datang ke kantor yang baru, gue udah bilang kan, gue jangan dikontenin. Kenapa gak dikontenin? Bukan, takutnya ditawar-tawar begitu tuh. Makanya nih anak-anak persiapan aja dulu, pindah dulu. Kalau yang nawar udah banyak, kemarin udah ada, kurang lebih ada 8 sih. Asli. 8 orang yang nepon gua. Udah nanya. Ntar baru pindah. Ini kantornya keren banget. Pak Raffi atau Raffi boleh gak kalau saya langsung beli aja kantornya? Tapi ada juga orang, tapi kita ini ya. Maksudnya, cuman saya bilang, belum deh pak, nanti dulu pak. Enggak, dia ada yang mau lihat. Saya bilang belum pak, belum masuk interiornya, furniture. Enggak apa-apa, itu kita dari luar udah bagus banget kelihatannya. Kantornya keren. Wah, tapi saya bilang nanti pak, nanti gue bilang gitu aja. Ini mohon maaf nih buat investor yang mau beli. Jangan dulu ya, kita lagi mau punya kantor baru, mau ada euforia di sana. Iya kan gue beli kantor di situ, gue juga beli rumah di situ. Iya, di situ. Kita juga lagi pada ngeliat rumah di situ, iya. Dari Nafa juga ya, Nafa pak. Iya, Nafa pak, jadi tetangga semua kita Nafa pak. Kayaknya ntar banyak PR nih di rumah ini nih. Siap. Dibersih-bersihin, tanaman-tanamannya juga diperbarui sama banyak lah nanti gue cek dulu.